Jokowi berlumpur pantau evakuasi longsor Banjarnegara. Presiden Jokowi telah menginjakan kaki di lokasi tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dengan mengenakan kemeja putih, pria kurus itu ikut menyaksikan proses evakuasi para korban yang masih hilang. Sepatu dan celana hitam yang dikenakan Jokowi ikut terkena noda lumpur. Dia meniti jalan di atas balok-balok kayu dengan dipegangi beberapa orang. Sementara tim evakuasi berseragam oranye masih sibuk dengan cangkul dan peralatan lain untuk menggali timbunan tanah. Sambil berharap ada korban baru yang ditemukan, masih banyak warga yang belum ditemukan. Proses evakuasi terus dilakukan, mohon doanya Banjarnegara. pic.twitter.com/pa_xfjkliiriana_jokowi_dodo @Iriana Jokowi Desember 14, 2014 tak cuma melihat proses evakuasi. Ayah tiga anak itu juga mengunjungi posko pengungsian. Di sana dia menyempatkan diri untuk berdialog. Jokowi duduk di atas hamparan karpet merah dengan ditemani Ibu Negara Iriana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, jumlah korban tewas dalam bencana longsor di Banjarnegara ini mencapai 20 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka berat, 4 luka ringan, dan 88 orang masih dalam pencarian. Jokowi berlumpur pantau.